Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk hidup adalah bertahan hidup. Abraham Maslow, salah seorang tokoh psikologi dari Amerika Serikat, membuat sebuah teori tentang kebutuhan-kebutuhan manusia, yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow, yang menempatkan kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan rasa aman, perlindungan dari bahaya fisik dan emosi sebagai dua urutan paling dasar yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya. Setiap orang yang sudah berhasil memenuhi kebutuhan fisiologisnya akan berupaya untuk membangun rasa aman atas dirinya sendiri. Itu sebabnya tidak mengherankan jika di masa sekarang terdapat banyak produk jasa dan produk yang menawarkan perlindungan-perlindungan demi memenuhi kebutuhan rasa aman tersebut. Pemazmur pun memahami mengenai kebutuhan manusia akan rasa aman. Meskipun ia belum mengenal teori kebutuhan manusia yang diperkenalkan Maslow, namun pemazmur sudah menyadari bahwa rasa aman merupakan bagian dasar yang perlu dimiliki oleh setiap manusia. Namun pada bagian akhir dari syair yang ia tulis ini, pemazmur sedang menggugat rasa aman yang sejati. Menurutnya, seorang raja yang berkuasa dengan segala harta dan kekuatan militer yang ia miliki tidak dapat menjadi sumber rasa aman yang mutlak. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Itulah kata pemazmur. Ia sedang mempersaksikan bahwa satu-satunya sumber rasa aman yang mutlak dan tidak berakhir hanyalah Tuhan. Yaitu ketika ia berkata, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, karena Dialah penolong kita dan perisai kita. Tindakan Tuhan dalam memberikan rasa aman kepada setiap orang yang menantikannya selalu disertai dengan sifat kesetiaan. Itulah sebabnya rasa aman yang datangnya dari Tuhan merupakan cerminan dari kasih setia Tuhan. Ia tidak akan menarik rasa aman itu hanya ketika kita tidak mampu membayar iuran seperti jasa-jasa keamanan jiwa di dunia pada umumnya. Atau Tuhan juga tidak akan membatalkan perlindungannya ketika kita berusaha mengklaim jasa yang sudah kita beli. Tuhan menyertai setiap orang yang menantikannya dengan kesetiaan dan kasih-Nya yang tiada berakhir. Marilah kita berdoa. Tuhan, satu-satunya sumber keamanan dan perlindungan yang sejati, inilah diri kami. Terimalah kami yang menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dan perjalanan kami ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kesetiaan Tuhan dalam menyertai setiap manusia yang menyerahkan hidupnya kepada-Mu. Itu selalu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan kami respons dengan ketaatan, komitmen untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.